حي على الفلاح. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Dari awal saya, dari mulai gempa, dari malam itu udah pengobatan, udah makanan, udah logistik, tenda, semuanya dari FPI. Saya berterima kasih. Saya tidak mau bisa membalasnya. Baiklah, harus dipertahankan sampai akhir. Ibu sedih, Bu? Ya, bukan sedih lagi. Ibu saya aja sakit tadi diobatin sama FPI. Bagaimana? Saya udah pertama dari awal, udah dari FPI lah semuanya. Saya nggak tahu harus bagaimana, harus berterima kasih, harus gimana mempertahankannya. Saya nggak tahu semua warga ini. Allahu Akbar. Ya, katanya besok FPI mau dibubarkan, tapi kalau kita sebaiknya nggak boleh FPI dibubarkan. Sebaiknya kalau pendapat kita ya. Karena kalau nggak ada FPI di sini, kalau nggak ada, gimana kita yang sudah membangun ini FPI? Iya. Kalau nggak ada FPI, warga di sini nggak tahu gimana. Punya ini, punya nasi dari FPI. Makanya FPI jangan pulang. Jangan pulang dulu sebelum semuanya beres. Kalau kita mau sebelum semuanya beres, FPI sebaiknya jangan pulang. Mohon FPI itu tentang FPI, jangan semua FPI jangan pulang. Yang pertama FPI Banten ya, yang sudah banyak membantu kita yang sudah merobohkan rumah, dari yang sakit sampai yang jalan-jalan yang rusak. Semuanya terima kasih. Saya udah yang sakit ditolongin, jalan yang udah penghambat gang-gang udah diberesin, semuanya udah bikin tenda, semuanya makasih banyak. Sekarang jangan pulang dulu lah sebelum beres. Sudah selesai semuanya. Kalau bisa, dia rela meninggalkan keluarganya selama-lama.